Hai hai hai, ketemu lagi dengan Bunda Tianka. Kali ini Bunda mau masak, guys. Mau masak cumi hitam. Mau masak cumi hitam plus tempe. Bahan-bahannya tomat diiris-iris, lengkuas, bawang putih dicincang, bawang merah, cabai hijau, tidak lupa salam, daun salam, tidak lupa garam, 2 diun, penyedap rasa, dan gula pasir. Kita nyalakan api. Tuang minyak goreng sedikit aja. Tuangkan semua bahan ke kulit. Ditumis sampai biar enggak cumi. Cumi saja dicampur sama tempe. Bisa dicampur sama tahu juga bisa. Tempenya digoreng kotak-kotak, diiris kotak-kotak lalu digoreng setengah matang, guys. Ini sudah dicuci, diiris. Sudah diiris-iris cuminya. Ini cumi batok, jadi nanti warnanya hitam karena berkuah hitam. Cumi itu hidupnya untuk melindungi dirinya, dia pakai apa hitamnya. Kalau ada musuh, dia sembur pakai hitamnya. Daun salam, sedikit garam. Sebentar lagi. Kecilkan apinya. Kita
karena sudah layu, kita masukkan sininya guys, pakai tangan aja. Sininya dimasukkan. Biar bumbunya merata. Biar cuminya empuk, ditambahkan air guys, tambahkan air karena nanti ini ditunggu sampai airnya berkurang sampai cuminya empuk. Ditunggu sampai cuminya empuk. Ya, jangan lupa penyedapnya, guys. Tambahkan sedikit gula, gula pasir. Ini guys, warnanya udah hitam guys. Tunggu sampai empuk, baru nanti cuminya empuk, baru nanti tempenya dimasukkan. Dan penyedap rasa. Ditutup dulu biar empuk, ditunggu beberapa menit biar empuk. Sudah berwarna hitam guys kuahnya.
baunya juga sudah harum. Airnya juga sudah menyusut. Karena airnya sudah menyusut, guys, dan cuminya sudah empuk. Cuminya sudah empuk, tempenya kita masukkan. Tahan aja ya, guys. Aduk-aduk biar merata. Sudah matang, kita cicipin dulu. Matang, siap disajikan. Harum. Sudah. Jangan lupa subscribe, share, komen, bunyikan loncengnya. Terima kasih sudah menonton channel Bunda Dianka. Ketemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Matang, dadah. Siap disajikan. Sudah siap disajikan.